Assalamualaikum. Kembali bersama Pangandaran Guide Channel khusus informasi pariwisata dan hotel Pangandaran. Silahkan ikuti channel ini untuk mendapatkan informasi pariwisata terupdate dan akurat di setiap harinya. Silahkan like dan subscribe dan jika ada informasi yang kalian butuhkan mengenai pariwisata Pangandaran, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih dan mari kita lanjutkan informasi untuk hari ini. Hari ini saya mewakili Mbak Eka yang sedang kurang fit untuk menemani sahabat semua memantau kondisi terkini Pantai Wisata Pangandaran. Hari ini merupakan puncak membludaknya wisatawan yang berkunjung ke Pantai Wisata Pangandaran. Selain akumulasi dari liburan Nataru yang sebagian orang menunda untuk liburan karena beredarnya berbagai berita hoaks yang menyatakan Wisata Pangandaran ditutup pada liburan Nataru, juga dikarenakan hari ini adalah hari terakhir liburan anak sekolah. Sehingga hari ini menjadi puncak dari membludaknya wisatawan yang berkunjung ke wisata Pantai Pangandaran. Pantai Pangandaran merupakan sebuah objek wisata andalan Kabupaten Pangandaran yang terletak di sebelah tenggara Jawa Barat, tepatnya di Desa Penanjung, Kecamatan Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Pantai Pangandaran merupakan destinasi wisata yang menarik wisatawan domestik dan mancanegara. Ada beberapa hal yang membuat Pantai Pangandaran menjadi destinasi wisata favorit banyak orang. Hari ini kita akan mengupas 5 daya tarik Pantai Pangandaran yang semakin mendunia, semakin dicinta dan selalu dirindukan untuk dikunjungi, di antaranya yaitu 1. Akomodasi dan infrastruktur yang lengkap. Karena sudah sejak lama menjadi destinasi wisata, akomodasi di pantai ini pun sangat lengkap. Banyak tersedia penginapan dan hotel dengan berbagai tipe. Harganya pun bervariasi, mulai dari 200 ribuan per malam. Layanan postel dan money changer juga tidak sulit ditemukan di sini. Jadi, tidak heran jika banyak turis-turis asing yang juga berwisata ke sini. 2. Pantai yang luas dan landai. Pantai yang terletak di arah barat Pangandaran ini memiliki kontur yang landai serta jarak antara pasang dan surut relatif sama sehingga memungkinkan orang berenang dengan aman. Di sini, wisatawan bisa bermain di pantai sepuasnya, mulai dari berenang, bermain bola, bermain pasir, berjemur, bersepeda atau sekedar berjalan-jalan. 3. Cagar Alam Pananjung. Cagar Alam Pangandaran ini terletak di Semenanjung dan menjadi batas pantai timur Pangandaran dan pantai barat Pangandaran. Di lokasi ini, terdapat berbagai macam flora dan fauna yang dilindungi, seperti monyet, lutung, landak, kijang, kelelawar, dan lainnya. Kawasan ini cocok untuk wisatawan yang menyukai kehidupan alam. 4. Banyak tempat kuliner. Ada banyak restoran dan warung makan yang menawarkan berbagai macam menu. Salah satu restoran yang sering dikunjungi yaitu restoran seafood. Hal itu disebabkan Pantai Pangandaran memiliki keunggulan karena sebagai pantai nelayan, ikan-ikan yang disajikan di tiap restoran dijamin fresh. Dan salah satu spot kuliner yang sedang hits di tahun 2022 ini adalah pusat kuliner Kampung Turis. Di sini pengunjung bisa menikmati berbagai menu seafood sambil menikmati live musik dan sunset di sore hari di tepi pantai yang dikonsep ala Pantai Jimbaran di Bali. 5. Sering diadakan event internasional. Pantai Pangandaran kerap dijadikan tempat untuk melaksanakan berbagai kegiatan internasional. Salah satunya yaitu Festival Layang-Layang Internasional. Festival ini dilakukan setiap Juni atau Juli setiap tahunnya. Tidak hanya itu, warga setempat juga sering melakukan upacara adat di tepi pantai ini. Salah satunya yaitu Hajat Laut. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat.
Ikuti terus channel ini agar tak ketinggalan informasi wisata terkini dan terupdate lainnya dari Pangandaran Guide. Terima kasih, dan selamat menyaksikan. Botram, botram. Yang mau botram, yang belum sarapan, mari merapat.